Halo sobat Utusan TV. Seperti yang saya sampaikan kepada Anda semuanya, di sini banyak sekali Elsa dan saya akan menunjukkan satu persatu untuk Anda. Aksesoris sementara dikasih krom ya, balutan krom. Beliau adalah Ravanda Sumber Rezeki anggota EOC 039. Nah, kali ini saya berbicara dengan pemiliknya. Mas siapa ini? Mas Bari. Mas Bari. Ngomong-ngomong ini modifikasi habis berapa? Habis ini stainless, skoklet ini semua habis 4 juta. Skoklet total sama perisai kolong depan, ya, samping belakang ini? Atas. Atas, oh ya. Gitu-gitu. Terus kalau untuk interior? Interior habis 4 jutaan, 5 jutaan lah semua. Jutaan. Sama audionya semua, jok-jok itu. Oh, berarti jok, cover jok sama audio ya. 4,5. Mantap. Ngomong-ngomong itu berapa watt itu bassnya ini? Itu kurang tahu. Oh, kurang tahu. Yang penting suaranya horek ya. Nah, yeah. Yang penting horek. Untuk angkut apa ini, Mas? Untuk angkut buah jeruk. Untuk angkut buah jeruk. Oke. Semoga sukses. Iya. Okay. Terima kasih. Nah, untuk interior ya, seperti yang disampaikan tadi. Nah, berbalut warna merah, hitam, di dalam ada lampu-lampunya juga. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bagi Anda yang belum subscribe channel saya, pastikan Anda subscribe, like dan komentar. Anda ingin modifikasi apa? Kebetulan hari ini saya memiliki banyak Elsa dari anggota EOC, Elsa Online Community. So, tanpa banyak kata, check it out. Still be